pagi dari Kota Metro. Hari ini kita ada di Metro setelah kemarin berjibaku dengan 5 event sekaligus. Dan alhamdulillah hari ini kita masih ada event di Kota Metro, luar kota dari Bandar Lampung. Dan event hari ini akad resepsi. Di akad nanti acara akadnya biasa, tapi di resepsinya ada prosesi pedang poranya. Dan kalau kalian mau tahu seperti apa prosesi pedang poranya, saksikan terus video ini sampai akhir, jangan di skip. Dan lihat keseruan kami hari ini di Kota Metro. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu segenap tamu undangan, inilah Sherly Yuliana Irmas SEMM, calon mempelai wanita kita yang sesaat lagi akan mengakhiri masa lajangnya, akan mengakhiri masa-masa kesendiriannya, dan akan menjadi seorang istri, akan memiliki rumah tangganya sendiri. Hai Habibi Agusman bin Suhaib. Siap, saya. Aku nikahkan anak kandungku Sherly Yuliana Irmas kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 30 gram dan cincin berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sherly Yuliana Irmas binti Mas Arifin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sekarang kita akad nikah sudah selesai. Ini mau masuk ke prosesi resepsi pengantin, dan di belakang itu tim dari pedang pora lagi bersiap-siap. Mereka lagi melakukan geladi bersih untuk nanti pada saat masuk acara resepsi, karena mereka akan perform pedang poranya, kirap pengantin menggunakan pedang pora pagi hari ini. Jadi mereka lagi prepare supaya nggak ada kesalahan, dan juga blocking mereka berdiri di mana dan posisinya akan bagaimana untuk posisi mereka gitu. Nah, di belakang kayak gini. Ini dari AKIP, Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Thank you.
berantakan. Akhir gedungnya kotor ini. Kotor. Karena ada pedang porat aja jedor-jedor, jadi berantakan, kotor, sampah. Tapi acaranya overall sukses, lancar, walaupun crowded tadi, tapi bisa kita bikin rapih lagi. Tumpukan-tumpukan itu bisa kita urai jadi lebih rapi. Terus acaranya pedang poranya lancar, kemudian tidak terlalu terjadi penumpukan tamu yang sangat berarti sehingganya tidak bisa dikontrol lagi. Antrian makannya aman, antrian salamannya aman, fotonya aman, sesuai protokol kesehatan, tamu bermasker semua, alhamdulillah semuanya lancar, sesuai dengan ekspektasi dan permintaan dari pengantin. Dan buat kalian jangan lupa kalau mau nyari referensi acara wedding, buka YouTube-nya Mulia Mahanai. Dibantu teman kalian di share ini, yang punya teman lagi bingung mau wedding kayak gimana, share aja YouTube-nya Muli Mahanai ini ke teman kalian supaya mereka tahu harus merange acaranya seperti apa. Kalau bagusnya lagi pakai kita. Muli Mahanai Production, member of Astana Indonesia. Thank you, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. Alhamdulillah acara Ananda Habibi Abdurrahman bin Soemi bersama anak saya bernama Sherly Yuliana Irmas binti Mas Arifin, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan sukses. Terima kasih buat tim Mulih Menganai yang sudah ikut bekerja sama untuk menyukseskan pernikahan anak kami berdua. Dan mohon doanya semoga Habibi dan Sherly bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya Rabbal Alamin.